menghabiskan waktu. Kita lagi di kereta langsung menuju Kiyomizu-dera. Tempat apa itu? Tempat prostitusi. Wah, prostitusi online. Tadi lagi pada kasihkan ngobrol. Kita kelewatan satu Eki. Gila. Jadi gimana ceritanya apa? Nah, ini biasa Opa, ngomongin Ki. Sorry. Ki, jadi gimana ceritanya, Dek? What? Dek? Seventeen? Oh, Seventeen? Dek. Oh, yes. Eto. Coto, yang minum deh. Gila. Gara-gara kelewat, jadi udah harus nunggu lagi 11 menit. Kita sudah sampai di Kiyomizu-dera. Setelah nyasar perjalanan naik bis 20 menit, kalau jalan kaki 21 menit. Pinter nggak tuh? Itu kue itu yang arah sini ya? Kayaknya sih. Katanya spesialnya cuma makan gratis kata Yosi. Tuh, mantan biksu. Mana? Mana mantan biksu? Mau jadi biksu. Orang pulang dari Jepang, mau ke Jepang lagi. Biksu apa namanya? Biksu Tong. Biksu Tong Shang. Ya, mereka selalu sibuk berfoto ria. Inilah suasana apa tadi namanya? Namanya apa? Apa? Kiyomizu-dera. Kenal ini kuilnya. Suasananya dari sini kelihatan. Oh, kalau pagi mungkin ini keren. Ada yang komplain. Ada yang komplain katanya dari tadi kuil lagi. Tahu, ya namanya juga kacamata itu. Kenapa? Oh, gua tahu biar mata lu bisa jalan-jalan. Tampang lu banyak modusnya, men. Lihat. Gila men, panas men, sumpah dah. Jam 3. Keringet men. Jam 3. Tidak. Aku belum dewasa. Kita udah di dalam kuil, di intinya. Ini gokil men, ini sepatnya keren men, sumpah. Mantep banget men. Nanti gue kasih lihat tempat yang paling keren ya. Lihat, rame banget. Ini waktu yang paling tepat kesini itu Momiji bulan 10 ya, sekitar bulan 10 ya, ya. 10-11 ya? Iya lah, Momiji. 11 pertengahan. Daun-daun merah gitu. Daunnya lagi pada dapet. Photoshop ini merah. Keren men. Ini keren men. Oke, karena yang lain pada berburu foto, gue juga pengen foto dulu. Apaan? Apanya punya gua? Punya gua panjang. Gede juga. Itu lensa gua gede nih, panjang, gede. Iya benar kan? Lihat tuh mana sih? Lihat. Yang pelukan itu. Ya, enggak jalan. Kasihan banget. Udahlah. Yang lain pada foto-foto gua juga pengen. Gua mau berburu foto juga. Sotoy aja padahal enggak bisa. Lanjut ya. Habis ini kita langsung ke Arashiyama. Arashiyama ada bambu-bambu. Selama ada Photoshop, semua bisa diatasi. Jadi benar ya, nanti mau midik sini lagi. Asik. Jadi sumpah, ini kalau di sini mau midi benar dapat momennya. Ntar gua kasih lihat fotonya. Nih fotonya nih, gua kasih lihat di sini nih. Asin bro. Absen bro, ntar absen bro. Absen? Gak datang serius? Oh, ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya gue gak ngurus anak kecil. Tuh. Kelakuan pik.
Udah tua, udah 45 juga usia. Iya. Kan gue yang ngelahirin lu. Asal lu. Minum. Kan air itu gua. Oh itu bisa diminum, ngeri dong. Emang minum itu. Ini air mata air ya? Iya. Ini air mata air ternyata bisa diminum. Si Topik kalau minum di sini bisa nama tinggi. Oh, minum mirip. Buktikan Pik. Ayo Pik. Itu gila ngantri men. Tapi lama. Oh, dari sana ngantrinya. Ya, ngantri panjang banget. Planning ke arah Siam enggak jadi karena sorean. Jadi abis ini kita mau ke Osaka. Jadi kita mau langsung lanjut ke Osaka aja. Osaka, no. Universal Studio. Oh, ya Universal Studio. Universal ya? Gak kemana-mana lagi kan? Enggak. Oke. Okay. Sebelum ke Osaka, kita ganjel dulu. Kita pesan apa ya? Alergi. Ini makanan kita nih. Handphone. Jadi lagi nunggu makanan. Karena baterai gue low, jadi kita lanjutin di next vlog selanjutnya. Oke. Kalau ada tempat buat ngecas. Oh benar. Gue juga nggak tahu ini gue nanti ngebolang di mana ini. Masih di sana. Iya di mananya. Di parcel. Kita gelar aja situ tenda ya. Teno. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman. Bye bye.